Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 10. Paulus mempertahankan pelayanannya. Aku, Paulus, memohon kepadamu dengan kelembutan dan kebaikan Kristus. Beberapa orang mengatakan bahwa aku rendah hati apabila aku bersama dengan kamu, dan berani apabila aku jauh. Beberapa orang menyangka bahwa kami hidup dengan cara duniawi. Apabila aku datang, aku akan melawan mereka dengan berani. Aku memohon kepada kamu bahwa aku tidak perlu memakai keberanian seperti itu terhadap kamu. Kita memang hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang dengan cara duniawi. Kami berperang dengan senjata-senjata yang berbeda dengan senjata dunia. Kami mempunyai kekuatan senjata dari Allah yang dapat membinasakan tempat-tempat musuh yang kuat. Kami mengalahkan perdebatan musuh. Dan kami mengalahkan semua kesombongan yang melawan pengetahuan tentang Allah. Kami menawan setiap pikiran dan membuatnya menyerah dan taat kepada Kristus. Kami siap menghukum setiap orang yang tidak taat, tetapi pertama-tama kami mau supaya kamu taat sepenuhnya. Kamu harus melihat kenyataan di hadapanmu. Jika seseorang yakin bahwa ia milik Kristus, ia harus mengingat bahwa kami juga milik Kristus, sama seperti mereka. Mungkin benar bahwa kami terlalu bangga atas kuasa yang diberikan Tuhan kepada kami. Tetapi kuasa yang diberikan itu untuk menguatkan imanmu, bukan untuk menyakitimu. Jadi, aku tidak akan malu karena membanggakan hal itu. Aku tidak mau supaya kamu menyangka bahwa aku membuat kamu takut dengan suratku. Beberapa orang telah mengatakan, surat Paulus penuh kuasa dan kedengarannya penting. Tetapi pada saat dia bersama kita, ia lemah dan kata-katanya tidak berarti. Mereka harus mengerti hal ini. Kami tidak bersama kamu saat ini, jadi kami mengatakan hal itu melalui surat. Tetapi jika kami ada bersama kamu, kami akan menunjukkan kuasa yang sama seperti yang kami tunjukkan dalam surat kami. Kami tidak berani menempatkan diri kami bersama orang yang menganggap bahwa mereka sangat penting. Kami tidak membandingkan diri dengan mereka. Mereka menggunakan dirinya untuk mengukur diri sendiri dan memperbandingkan dirinya dengan diri sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti apa-apa. Tetapi kami tidak akan bangga atas hal-hal di luar pekerjaan yang diberikan kepada kami. Kami hanya bangga atas pekerjaan yang diberikan Allah kepada kami. Pekerjaan itu termasuk pekerjaan kami bersama dengan kamu. Kami tidak bangga secara berlebihan. Kami terlalu bangga apabila kami belum pernah datang kepadamu. Tetapi kami sudah mengunjungimu. Kami telah datang kepadamu dengan kabar baik tentang Kristus. Kami membatasi kemegahan kami terhadap pekerjaan milik kami. Kami tidak bangga atas pekerjaan yang bukan milik kami. Kami berharap bahwa imanmu akan terus bertumbuh dan kamu mau membantu, sehingga pekerjaan kami semakin besar. Kami mau menyampaikan kabar baik kepada orang di luar daerahmu. Kami tidak mau bangga atas pekerjaan yang telah dilakukan di daerah lain. Orang yang bermegah, hendaklah bermegah dalam Tuhan. Orang yang diterima bukanlah orang yang mengatakan bahwa ia baik, tetapi orang yang baik menurut Tuhan.